Jumpa lagi bersama saya di The Gias Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah benar Konsili Nikea mengadakan voting untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, perdebatan tentang Yesus Kristus agaknya tidak pernah usai, mungkin sampai ia datang kembali. Adapun yang sering diperdebatkan adalah seputar keilahian atau ketuhanan Yesus. Apakah Yesus sungguh-sungguh ilahi atau Yesus pernah diangkat menjadi Tuhan dalam konsili? Mari kita lihat satu persatu. Tidak dapat dipungkiri banyak pendapat yang menuduh bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nicea pada tahun 325. Namun, secara historis, tuduhan tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Konsili Ekumenis di Nicea tahun 325 diadakan oleh Gereja Universal untuk menanggapi ajaran sesat Arius, seorang pastor dari Gereja Alexandria, Mesir. Nah, mengapa ajaran Arius disebut sesat dan perlu ditanggapi? Arius berupaya merasionalisasikan misteri tentang Allah Tritunggal. Arius tidak dapat menerima bahwa Yesus, Sang Putra Allah, berasal dari Allah Bapa dan sehakikat dengan Bapa. Oleh sebab itu, ia mengajarkan bahwa karena Yesus berasal dari Bapa, maka Yesus adalah ciptaan yang paling tinggi. Nah, Arius tidak mengerti bahwa pribadi Yesus terdiri dari dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Adapun ajaran-ajaran Arius antara lain, jiwa dari Kristus sudah ada sebelumnya, mengambil tempat jiwa manusia dalam kemanusiaan Yesus. Kristus tidak dapat memahami Allah Bapa. Tuhan bukan Trinitas secara kodrat. Kristus tidak sama-sama kekal seperti Bapa, melainkan mempunyai awal. Kristus bukan Putra Allah secara kodrati, melainkan Putra angkat. Kristus tidak sehakikat dengan Bapa. Kristus adalah ciptaan yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, berupa kodrat malaikat. Kristus tidak tanpa celah, tetapi dapat secara kodrati berdosa. Allah Bapa secara tak terbatas lebih mulia daripada Kristus, dan Kristus diciptakan dengan kehendak bebas Allah Bapa. Itu adalah poin-poin atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Arius yang dipandang oleh Gereja Universal sebagai ajaran yang menyimpang atau sesat. Nah, Arius mengutip Yohanes bab 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, untuk menyimpulkan bahwa firman hanya menjelma menjadi daging, sementara jiwanya tidak. Oleh sebab itu, Arius meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah, tetapi bukan sungguh-sungguh manusia, karena jiwanya bukan jiwa manusia. Ajaran serupa dapat ditemukan pada ajaran sesat Apolinaris yang ada pada tahun 300 sampai 390 Masehi. Nah, Santo Alexander, Patriark Alexandria, menanggapi ajaran Arius yang memang masuk dalam wilayahnya. Santo Alexander mengadakan Konsili Alexandria pada tahun 321 yang dihadiri oleh sekitar 100 uskup yang berasal dari Mesir dan Libya. Konsili Alexandria mengecam ajaran Arius, namun Arius mempunyai pendukung baik dari pemerintahan maupun dari beberapa orang pejabat gereja. Pendukung Arius yang berasal dari pejabat gereja adalah Eusebius, uskup Kaisarea, dan uskup Eusebius dari Nikomedia yang menjadi
pimpinan pemimpin Arian sekaligus pelindung Arius. Nah, Arius yang telah diekskomunikasi oleh Konsili Alexandria pergi ke Palestina dan Nikomedia. Kemudian, Santo Alexander mengeluarkan surat berjudul Epistola Ecclesiae. Ecclesiae yang ditanggapi oleh Arius sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat atau di tengah umat. Nah, kegaduhan tersebut diperparah dengan pertikaian antara Kaisar Konstantin dan Licinius. Nah, pada saat Kaisar Konstantin menjadi penguasa, ia menginginkan agar wilayah pemerintahannya damai. Oleh sebab itu, ia menulis sepucuk surat untuk Santo Alexander dan Arius. Maksud dari surat tersebut agar Patriark Alexander dan Arius secepatnya membuat persetujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi melalui konsili ekumenis. Setelah itu, Kaisar Konstantin menulis surat undangan untuk para uskup supaya datang ke Nikea. Maka para uskup dari Mesir, Persia, Asia, Syria, Yunani, Trace, dan lain sebagainya datang menghadiri konsili yang diadakan di Nikea. Kemungkinan secara historis konsili tersebut diprakarsai oleh Kaisar Konstantin dan Paus Silvester pertama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya uskup yang hadir dalam konsili. Selain itu, kanon ke-20 yang membahas tentang ketentuan gerejawi menunjukkan bahwa Kaisar Konstantin dan Paus Silvester pertama bertindak dalam persetujuan tentang konsili yang diadakan di Nikea. Nah, Bapak Ibu, Konsili Nikea dipimpin oleh pihak otoritas gereja, yaitu Hosius dari Cordova, Vitus dan Vincentius atau perwakilan dari Paus. Kemudian Patriark Alexander dari Alexandria dan Eustathius dari Antiochia. Sementara itu Kaisar Konstantin hadir dalam setiap sesi-sesi konsili sebagai tuan rumah Nikea. Adapun konsili Nikea dihadiri sekitar 300 uskup untuk meluruskan ajaran sesat Arius. Ajaran Arius dikecam dan dibuat pernyataan credo atau syahadat untuk menegaskan kembali ajaran para rasul tentang Kristus yang sehakikat dengan Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ketika penandatanganan tentang ajaran ini, hampir semua uskup setuju. Hanya ada 17 orang uskup yang enggan bersuara. Meskipun demikian, selain Arius, ada 2 orang uskup yang menolak untuk menandatangani teks syahadat Nikea, yakni Theonas dari Marmarika dan Secundus dari Ptolemais. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hasil konsili Nikea mencakup pernyataan iman dari ke-318 Bapak Gereja dan ke-20 kanon yang ditetapkan. Selain itu, ada surat kepada umat di Mesir dan kecaman terhadap Arius, Theonas, dan juga Secundus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat non-Kristen seringkali membuat tuduhan tanpa dasar, bahkan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam konsili Nicea dan apa latar belakangnya. Mereka sering menuduh bahwa konsili ini adalah upaya untuk menobatkan atau mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Nah, salah satu contoh tuduhan tersebut dapat kita temukan dalam buku Dan Brown yang berjudul Da Vinci Code, yang mengatakan bahwa sebelum konsili Nikea, Yesus dianggap sebagai nabi dan baru diangkat menjadi putra Allah oleh konsili Nikea yang diperoleh melalui voting. Nah, tuduhan ini tidak benar dan sangat ahistori dan tidak pernah terjadi dalam konsili Nikea ada usaha dan upaya untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Yesus sendiri tanpa diangkat juga, Yesus tetaplah Tuhan.
tetap ilahi. Nah, Konsili Nicea sama sekali tidak menobatkan atau mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Konsili Nicea diadakan untuk meluruskan atau semata-mata meluruskan ajaran sesat Arianisme dan menegaskan iman gereja yang telah diwariskan oleh para rasul, yakni bahwa Kristus atau Yesus Kristus hakikat dengan Bapa. Nah, dengan demikian kini umat beriman mengenal iman gereja tersebut sebagai syahadat para rasul yang mencantumkan pokok-pokok iman dari para rasul. Selain itu, ajaran tentang Trinitas telah ada sejak zaman para rasul. Meskipun kata Trinitas tidak ditulis secara eksplisit dalam kitab suci. Bahkan Bapa Gereja sebelum Konsili Nicea 325 telah mengajarkan tentang Trinitas. Maka tidak benar juga yang menuduh bahwa ajaran Trinitas berasal dari kesepakatan atau voting dari Konsili Nicea. Maka dengan demikian kita mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada iman Kristiani tidaklah benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Santo Athanasius dari Alexandria yang hidup tahun 296 sampai 373 adalah pembela ulung iman gereja yang telah ditegaskan dalam Konsili Nicea. Nah, Santo Athanasius mengajarkan tentang Allah Tritunggal dan juga berbicara tentang keilahian Kristus. Dengan demikian, kita mengetahui salah satu ajaran Santo Athanasius yang terkenal adalah kalau Kristus mempunyai awal mula, maka artinya ada saat bahwa Allah Bapa bukan Allah Bapa. Dan di mana Allah Bapa tidak punya sabda ataupun kebijaksanaan. Nah, menurut Santo Athanasius, hal ini bertentangan dengan wahyu Allah dan akal sehat. Sebab jika Allah Bapa itu kekal, tak berawal dan tak berakhir, maka sabdanya dan kebijaksanaannya pasti juga mempunyai kekekalan, tak berawal dan tak berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hasil dari Konsili Nicea yang barusan kita bahas dapat kita temukan dalam puji syukur nomor 2. Di sana ditulis sebagai syahadat para rasul. Itu adalah hasil dari Konsili Nicea. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah latar belakang peristiwa yang terjadi dalam Konsili Nicea. Sama sekali tidak ada pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Tuduhan semacam itu sama sekali tidak berdasar dan tidak ada historisnya sama sekali. Dengan video ini, kita berharap umat beriman dapat mengerti, dapat memahami imannya dengan baik, dan juga tidak mudah goyah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dukung terus channel DGAS supaya di kemudian hari kita akan melanjutkan pembahasan tentang apakah benar Allah Trinitas itu diangkat atau dibuat oleh Konsili Nicea. Nah, pada kesempatan ini kita sudah tahu bahwa Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nicea. Konsili Nicea diadakan untuk menanggapi ajaran sesat Arius, bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sekian dulu pembahasan kita. Silakan dukung channel ini dengan subscribe, share, dan like. Damai sejahtera bagi kita semua.